Halo bosku, kembali lagi di channel 12 Racing. Mohon maaf nih, udah lama gak upload lagi karena gue sibuk kerja. Dan sekarang lagi sempat main ke toko temen nih. Dan sekarang mau review motor Beat ya, Honda Beat Modif Tyro. Yuk. That's my best friend. Motornya bosku, ini warnanya warna biru ya, biru langit. Terus kita bagian atas dulu, bagian atas pakai apa ya, CRG nih. CRG udah pakai probol juga. Terus ini tutupnya pakai Antelion. Selangnya masih biasa pakai ini. Nih jengkolan gasnya udah titanium ya, gas spontan pakai KTC. Ininya hand gripnya pakai Ariete kayaknya, Ariete ya. Terus pakai ini juga. Kita ke bagian bawah ada di sini, pakai RT stack ya, ininya bottomnya. Terus piringan pakai Brembo ukuran 220. Kaliper pakai Brembo 4 piston. Selang rem pakai apa ini ya? Oh, selang rem pakai Sweet nih. Sweet nih bracketnya. Pelek pakai apa ini, Bang? Gilwood. Velgnya pakai Wilwood warna hijau. Itu pentil. Oh, ini baret. Bagian sini tromol pakai tromol Beat Chock. Di sini kursi roda fisik lagi. Di jalanan kursi roda pakai chrome. Ini juga probol chrome. Bannya pakai Duro ukuran berapa ya ini? Ukuran 4590 paling kecil. Lanjut bagian sini, ini pakai sabar warna ya, warna merah. Cuman nyala nggak? Udah nggak nyala ini. Tuh, ini masih ori sabar warna merah. Nah, ini pakai stabilizer Ohlin yang RTC ya. Ini tapi nggak fungsi yang ini. Kalau ini fungsi nih. Tuh. Ini variasi doang, jadi pasang dua. Ini bracketnya, gantungan barang pakai Hang Gold. Terus ini FR nggak fungsi ya, Bang? FR nah, FR-nya nggak fungsi ya, cuman variasi doang nih. Oke, ini standar pakai chrome. Sebenarnya ini masih ori. Ini pakai stiker ala Thailand. Ini bolong nggak tahu nih. Tuh, ini stripingnya custom lah ini. Nah, ini selang rem ya ini. Udah ganti juga nih. Step masih. Oh, pakai apa ya ini namanya? Lupa. Nah, ini spitinya udah dicat ya. Catnya model kulit jeruk nih. Ke bawah lagi, standar dulu pakai chrome. Ini ori, probolnya juga chrome. Itu chrome semuanya tuh ya. Sok pakai KTC. KTC tuh. Ban belakang pakai Duro juga ukuran 60-80. Belakang Turbo ini selanggaran masih biasa. Plat nomor Thailand. Belakangnya ininya bingkainya. Terus pakai Turbo. Parem
model Takegawa, terus sudah pakai pernya juga ganti. Bagian atas joknya pakai Natong. Terus ini sudah Kevlar nih behelnya. Knalpot. Ini knalpot pakai apa, Bang? Standar. Oh, knalpot standar nih. DP BR. Lehernya pakai Daeng. Ini pakai corongnya juga nih. Tromolnya udah coak. Terus pakai probol juga. Tutupnya. Ini ori, one ori nih. Ini selang EPR-nya nih. Cuman katanya belum fungsi ya. Oh, ini nih. Ini pakai KTC. Nah, ini dalam joknya ya. Nih, sudah di sampai tutupnya nih. Kevlar. Ini barang-barang jabangnya. Ini dalamnya. Kita cek suaranya dulu ya. Kira-kira habis berapa ya? 15 jutaan ya, Bang? 15 jutaan nih, kira-kira segituan lah semuanya nih totalnya. Ini buat inspirasi aja buat orang-orang yang mau modif beatnya ya. Yo bosku.